Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya memasukkan tautan di Instagram untuk promosi Shopee Affiliate. Jadi ini tuh benar-benar penting banget buat pemula gitu ya. Misalkan pemula bingung mau share link di mana lagi nih di sosial media selain Facebook ataupun WhatsApp. Nah, kalian juga bisa share link Shopee Affiliate di Instagram. Aku bakalan kasih tutorialnya gimana caranya menyimpan tautan untuk story di Instagram. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama, kalian harus masuk dulu ke Shopee karena kita akan pilih produk apa yang bakalan kalian share atau produk apa yang bakalan kalian promosikan. Contohnya misal nih produknya mau di bidang fashion, mau di bidang peralatan rumah tangga dan lain-lain, itu terserah ya. Dan aku pengen nge-share peralatan rumah tangga. Nah, tapi kita akan cari yang penilaiannya bagus karena kebetulan di sini penilaiannya cuma 4,6. Jadi kita cari produk yang penilaiannya bagus. Nah, aku mau coba share ini aja. Jadi pertama kalian tuh harus lihat penilaiannya dulu ya. Ya minimal 4,7 oke lah untuk di-share. Kemudian harga juga. Dan selain itu kalian harus lihat tokonya itu udah Star Seller atau Star Plus atau Shopee Mall. Jadi tuh kriterianya 3 ya teman-teman. Star, Star Plus, dan Shopee Mall. Kalau misalkan di kriterianya itu gak memenuhi syarat, kalian gak bakalan dapat komisi. Harus memenuhi syarat sesuai dari pihak Shopee ya yang sudah ditentukan gitu. Nah, pertama kita akan download dulu gambarnya. Kalian boleh download beberapa gambar. Aku bakalan download 2 aja. Kemudian di sini ada tanda panah, kemudian kita akan salin tautan. Salin. Setelah itu kita back dan langsung masuk ke Instagram. Nah, setelah masuk Instagram, seperti biasa kita langsung aja masuk ke tanda plus, kemudian cerita. Kemudian setelah itu kalian masukin foto yang bakalan kalian upload. Misal pilih ini. Nah, karena di sini ada info ya tata letaknya mau seperti apa, kalian bisa pilih aja kayak gimana. Aku pengen tata letaknya seperti ini aja, jadi ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, kayak gini. Kemudian setelah itu kalian bisa edit-edit atau misalkan nih kalian masuk ke stiker, kemudian nah, pilih aja emoticon atau misalkan pokoknya tuh stiker-stiker yang estetik gitu loh, jadi biar lebih menarik gitu. Kemudian ini udah aku klik ya, estetik. Terus kalian tinggal pilih aja mana yang bakalan kalian pakai gitu. Nah, contohnya ini, kita taruh sini. Misal ini. Nah, kayak gini. Tapi sih terserah ya. Maksudnya mau pakai estetik emoticon atau emoticon yang lain itu banyak. Coba kita lihat lagi untuk ininya kayak gini. Kemudian kalian masuk lagi ke sini. Terus kalian nih pilih tautan yang tadi udah disalin kemudian ditempel, selesai. Nah, jadi tuh kayak gini. Nah, jadi tautannya itu udah ada di sini. Terserah sih kalian mau masukin tautannya di bawah atau di atas. Ini bisa digeser-geser dan bisa diedit
sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah ini, kemudian kalian bisa langsung aja posting. Oke, udah diposting, kita akan cek ya. Nah, ini tuh hasil hasil tadi postingan. Tapi sebenarnya ini cuma contoh aja ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai contohnya nih, mau pakai kalimat-kalimat atau apapun, itu kalian boleh misalnya untuk pembelian klik link di bawah ini kayak gitu. Itu bisa juga karena aku cuma kasih contoh nih. Jadi nanti kalau misalkan tautannya diklik, itu akan langsung menuju ke toko yang tadi kalian saling tautannya gitu. Nah, ini dia, kita akan lihat. Oke, nah ini adalah keranjang tirisan multifungsi yang tadi aku salin tautannya di promosiin di Instagram. Jadi udah bener ya, ketika linknya diklik itu langsung menuju ke toko yang tadi. Dan untuk pengeditannya di Instagram, aku ingetin lagi ya, kalau misalkan kalian mau pakai kalimat-kalimat itu boleh, kalian bisa masukin aja sendiri gitu, bisa masukin langsung. Karena ini aku cuma ngasih contoh, jadi aku langsung aja taruh tautan dan gambarnya gitu. Tapi sebenarnya kalian bisa juga masukin kalimat-kalimat yang lebih menarik gitu untuk menjual. Oke, itu dia ya untuk posting promosi link Shopee Affiliate di Instagram. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, share video YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.